Menhub menghubungi saya agar kami berkoordinasi dengan BMKG, dengan BNPB. Masyarakat kita minta untuk siaga karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai dengan tanggal 3. Setiap hari harus siaga penuh. BPBD saya minta beserta relawan untuk menyiapkan kondisi-kondisi kedaruratan termasuk logistik, peralatan untuk rescue, termasuk titik-titik kalau diperlukan evakuasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!